يستعين به على حياته العاجلة وينال به العزة والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخصة مقصده فَهَذَا مِنَ الْمُخَاطِرِينَ Masya Allah. Kata dia musannif, musannif kata manusia ni bila kecek bak talabul ilmi ni dah, manusia ada tiga kelakuan, tiga bahasa. Pertamanya orang mengaji kerana semata-mata buat bekal lagi ke akhirat. Tak ada kosak gapo malaikat nak ke wituhai redha, wituhai tu suka. Itu hari redha dia. Nak ke akhirat sungguh. Maka orang ni fahaza minal faizin. Orang ni orang lepas daripada azab Allah. Orang bertuah, butung orang. Itu dia. Ni, yang pertama. Wa rajulun atau pada rajulun. Jadi soalan tak? Wasaniha. Kau bangun tak ada mahzul tak apa tu? Wasaniha dan bermula yang kedua darinya. Dari tiga kelakuan. Yang kedua daripada tiga kelakuannya, siapa dia? Rajulun, ialah seorang lelaki. Seorang jatah, ini seoranglah kita kata. Talabahu, sifat. Seorang lelaki yang telah mencari ia rajulun. Hu akan dia akan al-ilmah, akan ilmu agama. Dia belajar mengaji dobek telah baca. Dobek, dengar takak lagi, dengar YouTube lagi, macam-macam. Teban ngaji wak gapo? Talabah tu liyasta'ina bihi ilak pada talabah. Dia mengaji tu liyasta'ina supaya minta tolong iyo rajulun. Minta tolong. Bahasa kita satu lagi ya, yakni buat tangga. Supaya buat tangga iyo rajulun tu nak buat tangga bihi bil ilmi, dengan ilmu dia nak buat tangga, dengan ilmu dia yang reti seko dua tu ngaji nak buat tangga. Yasta'ina ala, tak lup pada yasta'in, supaya minta tolong dan buat tangga iyo ala hayatihi, buat tangga di atas kehidupannya nyonya rajulin dah. Nak buat tangga atas kehidupan. Kecek mudah nak buat cari makan. Gaji agama buat cari makan ala hayati. Nak buat tangga atas kehidupan. Allah. Kehidupan mana? Hayat, sifat pada hayati. Al-ajilati. Kehidupan yang ajilah. Ajilah yakni yang segera dapat. Yang segera dapat, ia hayat. Segera dapat. Hidupan yang segera dapat. Apa murad? Yakni al-hayati dunia. Hayati al-ajilah. Yakni hayati dunia. Hidupan dunia ni orang panggil. Hak boleh makan, napok selalu dah. Lewat kerja boleh duit selalu. Itu panggil hidup yang ajilah. Adapun hidup di akhirat orang panggil hayatil ajilah. Hak tu dengan hamzah. Hak dengan ajilah. Ajilah ni hak segera dapat, nampak selalu, dia kerja boleh duit selalu. Dia buat boleh makan selalu, buat kebun boleh nampak buah selalu, hasil buah selalu. Ni orang panggil ajilah. Adapun semayabah ni tak nampak selalu dah. Buat-buat nu nanti tengok di sana. Orang panggil hayatil ajilah. Hak tu hidup yang bahasa tangguh. Tangguh masa dapat hasil. Hak ni dah nak cari makan sehari dua atas dunia ni ya. Tu dia. Hak ni pun satu. Satu. Tapi tak teruk lagi. Supaya dengan hak yang ketiga lagi akan datang. Hak tiga teruk sekali. Hak tu lah. Hak tak bang syurga tu. Tu. Hak tu. Waliyazabilah min zalim. Tu dia. Maka, nak dapat cari makan dunia. Gitu ya.
Allah Akbar. Dia mengaji tu kira dah Allah. Dia duduk taumpak tu masalah. Duduk taumpak dia mengaji ugama. Maha wicaklah ke masalah. Duduk taumpak tu. Belai-belai peksa tu dah. Duduk mikir dah. Lecok ni aku nak pergi cari makan pok. Cari makan pok. Cok peria ni. Nak gapo. Dia kata. Tahun mula-mula kena ambil kereta lah. Dia mikir dah. Nak sore. Boleh berapa ribu. Tapi ngajak ugama lah ni, Masya Allah. Kita kata. Nyanyo, awak nyanyo kepada ustaz-ustaz pula dah kadang-kadang. Ustaz tu sungguh je ikhlas kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala yang mengajar tu. Kalau dia nak cari ke dunia ni dah. Dia cari lebih pada tu boleh. Kau ustaz ni eh. Kalau dia nak hadap ke kerja dunia, dia boleh lebih banyak pada tu lagi. Tapi sanggup mengajar sekolah tu kerana. Kerana nak we kita ni. Keti ugama. Dia mari tu nak ikhlas dah. Tapi awak nyanyo ke ustaz pula. Dia potong kat. Kita nyanyo. Ustaz learning tu setengah-tengah orang. Nek ribu. Duit penuh 15. Potong dia kerak. Dia kerak pun nama. Akhirnya ustaz pun tak ada semangat nak mengajar lah ni. Kita mari tu ikhlas betul-betul dah. Tapi dia mahu nyanyo berdoa tu eh. Siapa ke lo. Tak ada nak nyawa kita. Tumbik eh. Nyanyo ustaz lah. Setengah orang boleh 4,000 ya. Kalau ustaz hok bahasa Melayu baik tu pula kerat hok 4,000 dah. Nyanyo doa kita. Hok tu masing-masing pula lah. Ustaz tu bukan semua. Kita kata ustaz ni semua lah. Kita sengkau baik belaka lah. Dia mau ikhlas kerana Allah Ta'ala belaka. Tapi yang lelik-lelik orang nak tolong dia pun jadi nyanyo pula. Tu jadi. Tak tahulah. Wallahualam. Mujud dah pun nak kita tak ada. Tak ada benda tu. Nama balah tak gue. Mudah lah. Pak Allah sungguh. Kalau kajak ewi pala budak ni. Tu biar tak pala budak. Wapak orang yang ngajar. Saya. Tepek kelar dulu. We nah bide. Ambil kelar kita tepek ke bide. Sahar dah lagi buka ngaji dah. Mari ngaji semak peri. Peri. Semua peri. Waliyazabilahi min zalik. Nak buka ponok pun nak cari makan dah. Yang ngaji nak buka ponok, yang nampak siap. Ngaji nak buka ponok. Bila nak buka ponok, bolehlah hasilnya sikit sebanyak. Dengan sebab ngajar je Tok Guru tu, dia kata. Sebanyak boleh dah. Tok pakai, we ada 40 orang tu hingga dah. Mama boleh jual lauk-lauk nasi. Jangan beli di mana. Beli di hok mama ya. Lauk nasi. Tak boleh duit luar. Dia nampak siap dah. Dia nampak duit. Tekor dah ambil Faridah tu. Dia dah ambil Faridah tu. Nampak dah. Pejam mata nampak dah. Tu dia. Yang kita. Tak boleh. Tak boleh. Dah ambil Faridah nak buat ngajar sejik. Ngajar sejik buat apa? Ngajar sejik tu. Boleh lah sikit. Dia mau nak talk dia tu kotek. Tok kotek entah jadi tok bilak atau tok email. Dia mahu tok email. Tok email tu boleh duit gaji banyak mana lah ni. Kira dah. Kira siap dah. Allah. Tu eh baru duduk dobit Faridah. Nanti dia. Allah. Hak tu ada campur ke dalam niat. Nak cari makan. Wayana lah atau pada yasta'ina. Dan supaya mencapai iyo rajulun. Mencapai mendapat. Janan bihi bil ilmi. Dengan ilmu yang dia belajar tu. Dia nak mencapai, nak mendapat dengan ilmu tu. Al-izzah akan kemegahan. Akan kemuliaan. Al-izzah kemuliaan. Ay al-izzah fit dunya. Al-izzah ay al-izzah fit dunya. Kalau kemuliaan di akhirat tak apa. Nak mulia di akhirat tu boleh juga. Tapi ni al-izzah di sini. Ay al-izzah fit dunya. Dia mencapai dengan ilmu akan kemuliaan pada dunia. No anda dapat kemuliaan. Orang panggil. Orang mulia ke dia. Tu dah jadi babo. Tak ada apa. Mudahlah sikit. Mudahlah sikit. Ngajar-ngajar tu. Ngaji-ngaji tu nak ngajar. Nak curi lah.
Dia aku ngaji boleh sikit-sikit. Dah buat lasuk aku. Lasuk. Orang bakat tengok banyak. Lepas tu orang tengok banyak. Celah-celah tu. Minta bantu eh. Minta pertolongan. Tu. Yang ni kosak lagu tu lah ngaji. Allah. Yang ni. Ni nampak belah-belah dah. Nampak duit. Allah. Nak kemuliaan. Wal jaha atap kepada al-izzah. Kemegahan pangkat. Al-jah tu kemegahan. Nak jadi tok imam ke? Tok imam semata-mata nak bawa orang kampung. Tak apa. Takut ada gorok capur lah ni. Tu. Masa dulu pakak lari. Jadi tok imam orang tak usir. Sebab orang dulu ni dia tak usir tanggung amanah. Dia rasa berat amanah. Lah ni pakak berebut-rebut. Nak jadi. Walau tu tak layak jadi pun nak jadi. Ngaji cuk mana? Kawan ngaji pun nak 2 tahun. Dia kata Allah. Balah pecah masjid. Becek masjid kita imej. Kena jadi tok imej. Ada siapa tahu tu ke tu. Ngaji tu niat memang lah. Tapi dia datuk ni dia nak mencapai benda tu. Wal mala atau pada al-izzah. Dan mencapai akan harta. Nak dapat harta dengan sebab ilmu. Kecek mudah-mudah. Ngaji nak cari makan. Nak cari makan. Sebab itulah ngaji tak ada salah. Ngajilah mahawithialai. Ngajilah ponok. Ngajilah mana pun tak salah. So, salahnya betul. Salah niat tu. Niat salah. Salah betul niat. Bukan salah betul mengaji. Tu dia. Wal jaha wan mala. Dia nak cari makan. Tapi dia tahu. Faham tak? Dia tahu kata. Tak kena. Tapi tak ada arah. Dia nak. Dia tahu. Dia ni jadi bahaya juga. Wahuwa alimun bizalika. Wahuwa walhan. Wawulhan. Padahal. Bermula ia. Ia rajulun itu. Lelaki sakning tu. Dalam keadaan itu. Tu. Alimun. Tahu ia. Sedar ia. Ia rajulun itu. Ya khabar. Ya tahu, ya sedar. Alimun bizalik, bisababizalik. Bawa bukan bawa takdiah tu, bawa sababiyah. Alimun bisababizalika, bisababizalika zalika al-gharad, tujuan. Dia tahu dengan sebab tujuan dia saat ni, dia tahu. Dengan sebab dia bertujuan tu, bisababizalik, ay bisababizalika zalika al-gharadi. Al-gharadi, gharadi. Gharadi dia tu lah. Dengan sebab di market itu tujuan dia tu, dia tahu. Tahu gapo? Dia tak payah lagi. Mustashirun atau pada alimun dengan hazah huruf atop. Tahu ia dan rasa ia. Ia rajulun, dia rasa, dia khabar, dia sedar dan dia rasa. Rasa ia, rasa-rasa tu tak lu. Fi qalbihi, rasa pada hatinya. Hati bagi rajulin tadi. Dalam hati dia duk rasa lagi. Rasa juga khabar dan rasa. Khabar gapo eh? Rasa gapo eh? Rakakata halihi. Rakakah ni orang panggil maf'u tanazok. Maf'u bagi alimun dan maf'u bagi mustashirun. Maf'u dua-dua apa panggil maf'u tanazuk atas sabi al atas jalan tanazuk maf'u lunbih maf'u bagi isim fa'il. Kita baca sosok padahal dia sebab dan dia tahu dengan sebab dia duk cari, dia duk ngaji cari makan tadi dia tahu tahu ke apa raka kata halihi tahu akan lemah kelakuannya. Rokakah ni lemah. Tu lemah. Lemah kelakuannya. Kelakuan bagi. Bagi rajulin saat itu. Lemah kelakuan. Tulis itu pada rokak kata halih. Yakni dia sedar diri. Yakni dia sedar diri. Bahawa hatinya.
lemah daripada ikhlas, bahawa hatinya lemah daripada ikhlas. Dia tahu tapi dia tak ada arah. Dia kata, rasa dia ni nak penuh puyuk nasi ni. Rasa dia, dia kata, kena mengaji, kena makan juga kawan. Tak jauh lah. Molek tak? Tak molek nak ni lagu ni. Molek tak ni? Ambil ugama awak, menegak awak, cari makan ni. Tak molek, ya tak? Tak molek. Khabar? Khabar juga, mujur. Mujur lagi. Molek tak buat lagu tu? Tak molek. Tapi tak ada arah, ya kata. Kena cari makan, rasa dia orang kita ni. Allahu Akbar. Sebab itulah nak pesan kalau kita nak ngajar kot sejik sikit lagi. So, duk pandailah 100-200 orang nak wik. Lebih lagi sejik kampung kita pula. Rumah tepi tangga. Nak buang minyak pelik. Kalau kita tak ngajar pun kita kena start mutu mari sejik semata. Dah. Tapi belah-belah dia nak tunggu isya. Kita nak baca kitab ngajar orang kampung sikit lah. Sebagai tunai amanah ilmu kita. Yang Allah Ta'ala wisat kau dua. Nak syukur ni'mat tu. Nak pertama lagi hak kita ada. Nak jadi bekal aman jariah. Ilmu jung tafa'ubihi. Ngajar eh. Wisat kau dua. Dia mati tu. Ha, boleh juga. Kita tak ada duit. Dah nak buat sedekah. Buat khairat. Buat wakah. Anak yang soleh pun tak ada. Boleh harap mana eh. Nampak tu. Eh, ilmu wisat kau dua. Mengajar eh. Buat manfaat. Tu pada tu lah. Tak boleh ke niat baik tu lah. Tak boleh kena kereta baru. Tu. Oh, kalau orang kampung tak beri 1,000 tak pergi ngajar sejik tu. Ay, tak boleh, tak boleh. Tu. Jangan punah meruah dengan sebab tu. Babo ding ni Babo ding tak boleh sebut. Takut tukar Babo. Padahal nak Babo ding ni. Takut orang duk dengar tu terkena ke ding lah. Babo mang ni takut kena ke Babo mang lah. Babo Babo sang sang tak Babo sang Dia mahu tahu bosang ni. Dia tak ngajar. Kalau tak ada duit 500 dia tak mari. Tu yang ngajar sedap. Orang nak bakar ke dia. Lebih lagi orang pasang jenis ngajar. Ngajar orang tertarik pula tu. Colin tu lagi. Kau main tubuh. Kau panggil. Lila. Bosang ni yang tak tahu pada. Kalau sekuat-kuat 1,000 kena dia. Tu pun belajar surah dok ponok tu belajar surah juga nak we sedak lah mengajar. Nak gapo nak cari makan? Tu dia. Tapi yo khabar juga Datuk ni weh, ya sedar diri. Raka kata hal ya kata tak kena ya kata. Wa khissata maqsadihi atap kepada kata rakakah. Dan dia sedar rasa ia ia rasa dan khabar diri akan khissata, akan hina maksadihi, tujuannya. Maksud dengan mana maksud? Maksadihi, tempat tuju dia. Jadi maksud dia, tujuan dia. Hina maksudnya, hina tujuannya. Tujuan bagi rajulin tu. Ya khabar kata, ku ni duk mengajar kosak ke benda ni. Allah, tak padah. Ya khabar juga. Tapi duk gomoh. Khabar tapi duk gomoh. Allah, hinanya aku. Duk nak kemegahan dunia. Ngaji-ngaji mari nak cari benda tu. Dia rasa juga kata lekeh. Kosak tu jual tu. Tapi dalam keadaan tu, ya niat hak tu. Ya nak hak tu. Maka musannif kata fahaza minan mukhatirina. Maka bermula ini hazar rajulu al-madhkur, lelaki yang tersebut. Hadha ay ar-rajulu al-madhkur, lelaki ini ni
Yang kedua ni, orang ni Imam Ghazali pesan, kainun minal mukhatirin. Khabar. Adalah ia setengah dari min litabai. Setengah dari al-mukhatirin. Apa makna al-mukhatirin? Ay al-muqarribina anfusahum fi khatarin. Wa'idu. Al-muqarribin. Qarraba yuqarribu taqriban. Menghampir. Al-muqarribina anfusahum fi khatarin. Al-muqarribina anfusahum fi khatarin. Itu makna mukhatirin. Apa makna mukhatirin? Yani an-muqarribin. Yani orang yang menghampirkan. Muqarribin. Segala orang yang menghampirkan. Anfusahum akan diri mereka itu. Menghampirkan diri mereka. Menghampiri. Fi khatarin. Menghampirkan di dalam bahaya. Pada kebahayaan. Pada bahaya. Nak mendekati diri pada bahaya. Orang panggil. Duk mai lagu tu tu. Duk mai atas lagu buruk tu. Tu dia. Tu. Bahaya tu. Duk mendekati diri tu. Ha, tu tu tu. Imam Ghazali. Nak kata. Nak kata orang ni tu. Jatuh neraka dengan sebab niat tu kan. Eh. Ya duk gantung hati. Ya wasa tak kena lagi dah. Walaupun ya kosak tu. Hati ya wasa tak kena lagi tu. Dia rasa tak kena juga hati dia. Tu dia mikir-mikir mari. Ya Allah, Allah marzuqnan ikhlas ya Allah. Mengaji, mengajar pun seperti tu. Mengajar, mengaji, ingat kata amanah. Wasa tak sengaja sikit-sikit ah kena mengajar, ingat kata amanah. Ingat kata tanggungjawab. Tu dia. Ha tu. Ha, tapi yo khabar yo ni, lelaki yang kedua, yo khabar kata hina tujuan dia. Allah, lekehnya kelakuan dia. Orang ni tu mendekati diri pada bahaya, mukhatirin. Maka lagu manakah keadaan dia ni? Kata musannif al-Imam al-Ghazali, fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati. خيف عليه سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة فإن يعني ففي حاله تفصيل فإن يعني ففي حاله تفصيل maka sabit pada kelakuannya, kelakuan bagi ar-rajuli tadi. Kelakuan bagi orang tak ni tu tafsilun huraian. Ada tafsil. Tak supo hok mula-mula, hok mula-mula tak kena tafsil. Dah pakai butung dia ni. Orang butung, orang berjuru, orang lepas. Tak kena tafsil, tak kena hurai panjang dah. Tapi kelakuan bagi lelaki yang kedua ni kena tafsil, kena hurai. Fa fi ai fa fi halihi tafsilun. Tu fali tafsil tu orang panggil. Ya kata kena fa in ajalahu maka jika ha tu kelakuan pertama tafsir dulu hurai atibai tu. In ajalahu ajaluh. Jika mendahulu akan dia. Jika mendahului akan dia. Akan hazar rajula. Jika mendahulu akan dia. Ajaluhu. Bagi ajalah. Jika mendahului. Ajalah dengan orang sabakahu. Jika mendahului akan dia akan ini laki-laki. Ajaluhu ulik ajalnya. Ulik ajal bagi hadar rajuli. Ajal ni apa ajal? Waktu mati dia. Waktu mautih. Ajaluhu ay waktu mautihi.
jika mendahulu akan dia oleh waktu mati. Maksudnya jika sampai ajal. Mana itu? Itu dia. Jika sampai ajal dia, dia pergi mati tekah tu. Tekah je duduk ngaji, ngaji, duduk dobek faridah, niat nampak duit. Kalau siapa ajar teka tu, waliyazabilah minzali. Ajalah qabla taubati. Takluk pada ajalah. Jika mendahulu akan dia oleh ajalnya, sampai ajal. Qabla taubati, sebelum dari taubat. Sebelum dari bertaubat. Belum pada dia bertaubat. Maksud taubat ni, taubat daripada dosa tujuan saat itulah. At-taubati ay at-taubati min zunubi zalikal gharadi. At-taubati ay min zunubi zalika al-gharad. Taubat daripada dosa-dosa dimakai itu tujuan. Dia bertujuan begitu dosa tu, ngaji nak ke benda tu, tu berdosa tu. Tapi dia tahap fasik ya. Fasik. Kalau dia dah taubat belum mati, kalau tak ada taubat, kalau dia tak taubat lagi, dia mati dulu. Mendahulu akan dia oleh ajan sebelum taubat. Mati dulu belum taubat. Duk tulis-tulis-tulis dobek-dobek mati depan kita. Dengan kosak terjual tu, dengan niat saat ni tu. Allah hok ni jauh ni. Saya takut sangat, takut hok tu dah tu. Dah kita klik kampung yang mula lalu kadang-kadang. Yang mula. Babo sang ke misalnya dia klik dah. Orang pakat duk ngaji lah dah. Akhirnya, dia mana turun obato. Dia mana turun obato. Dia ambil babo sang lagi. Tipeksa. Ambil gambar babo sang tepek tepi. Tipeksa naik obato. Tipeksa ke Babo Hasan. Babo Hasan. Orang tengok, aduh. Oh, ada. Nayuk ni jadi weh tengok tu. Orang tip saya tok guru. Tak apalah lek orang kira tu, lek Babo Hasan yang ada kira lagu tu. Waso debe mari lalu apa? Tu ada kena mak eh. Hok ni takut. Ulama akhirat jadi paling kerik jadi ulama dunia. Wal iazabilah min zalik. Habis tu ulama akhirat lah ni tu sikit lah. Kau sikit, kau sikit, kau sikit. Ulama tua kita tu. Ulama muda tu tak boleh harap sangat tu. Bukan tak harap, tapi tak boleh harap sangat. Sebab you nak paling jadi ulama dunia bila tak tahu. Ya mudah lagi, ya mudah lagi. Cari ulama tua-tua tu. Hok jadi ulama akhirat semua tu, kau sikit. Kau sikit. Tok guru tua, hok tak makan meng apa-apa kan. Hok nak duk cara amalan sungguh, hok mengajar dia sebagai amanah ilmu sungguh. Payah. Deng mula masukkan meng tu ya nyanyo. Tok guru tu nak cari kot lain dah tu. Nak jadi benda lain. Nak jadi benda lain. Tu. Tak salah. Cikgu Sang dah. Sikit lagi Cikgu Sang jadi murid tadi kah Cikgu Sang? Ngajar malak-malak dia mahu suruh turun botol. Turun Cikgu. Kita sokong. Tu. Cikgu pemula jadi obato. Lepas dia obato jadi backline dah Cikgu Sang ni. Mula nak cari ilmu yang ada sikit banyak tu, buat tangguh ke cari makan lah. Tak salah Cikgu Sang. Duk dengan tadika lah. Ngajar-ngajar budak. Sikit lagi kalau kita bertanggungjawab situ. Kalau jadi tok imam pun, uruh terdebih dalam masalah agama hok kampung lah. Tu pun tak nak tanggung dah. Tak usah cari kamera lah. Buku lain, jadi buku lain. Ni tok email bawa butir.
butir apa? Sok mau buat butir dua. Lah ni dia buat butir empat dah. Tu. Jadi tak sel lagu tu. Takut jadi benda lain. Maka musannif kata jika sampai ajan sebelum taubat, khifa alaihi su'ul khatimati. Jawabin. Nascaya ditakut. Ditakuti alaihi atasnya atas ar-rajuli tu. Ditakuti ke atas lelaki tu, ditakut dibimbang. Siapa bimbang? Ulama akhirat tolong bimbang. Nak hidup putuh kata orang tu mati laku pun tak boleh memutuh. Wallahu a'lam. Kerja ehak Allah. Tapi bimbang, dibimbang, ditakut atasnya atas lelaki tu su'ul khatimati. Naib pak yang bagi khifah, ditakuti akan jahat kesudahan. Su'ul khatimah. Al-khatimati tu mausuh dia tu al-hayat lah, al-hayatil khatimah. Ditakuti akan jahat hidup yang terakhir, kehidupan yang akhir. Jadi maknanya waktu mati, su'ul khatimah. Ya lagu ning, ya idapak su'u kepada al-khatimah, idapak sifat kepada mausuh, idapak sifat kepada mausuh. Lepas tu al-khatimah tu isim pa'eh lah. Mausuh dia al-hayati. Soalan kata al-khatimah tu su' gitulah. Al-khatimah tu as-su'u, dibimbangkan akan kesudahan yang jahat. Takut-takut gi sudah kok jahat. Takut-takut gi cop dengan jahat. Apa mana su'ul khatimah? Ai wa huwa al-mautu bi ghairil iman. Tu makna su'ul khatimah. Ai wa huwa al-mautu bi ghairil iman. Mati dengan ketiadaan iman dengan Allah. Wal iyaz billah min zalim. Takut tu cabut teka tu. Ya iman ni hak tu ha. Ya nak wui ke pia pun ikut dia. Ya nak tarik daripada dada pia pun ikut dia. Takut-takut tu nak tarik teka tu. Tu nak cabut teka tu. Oh, mari menyamar di setel kali gu geram. Wal iyaz billah min zalim. Hak penting jenis ni kena bimbang. Tu dia. Wal iyaz billah min zalim. Kalau kita kerja agama ni dah, kena ingat nak ke akhirat je, qasad kerana Allah betul-betul. Walau duk tanggung mana pun dalam masyarakat, duk tugas mana pun, kalau bertugas agama, yang gunakan tugas tu buat jalan cari makan. Kalau nak hasil duit, nego suku eh. Babonang gelang. Bapak nak kaya, bapak nak nego suku. Jangan dia ambil tugas bapak nak tu buat cari makan. Benang motong bapak nak. Tanah getah. Tanah dia. Tu. Bapak nak duit. Macam tu kata nak cari duit dengan kejayaan dunia lalu dah. Jangan ambil kejayaan akhirat, buat tangan cari makan. Hak tu tak padai lah, tak padai. Nak kaya nego suku, ngajar kerana Allah. Ada kita, amanah kita. Amanah kita. Tu ngajar. Kebenang deh. Kok gelang mana ngajar? Tapi amanah nak baca kitab ni, nak ngajar sikit. Tu. Tok Imel kata, ada orang ngajar dah. Kebenang. Tok Imel kata, ada ngajar dah hari minggu. Bapa nang kata ina, hok ngajar, hok tu hok we do we, hok tu, hok Allah duit mio, hok ni free. Tak kita bana. Oh sebut free tu email nak lalu dah. Tak nak malah boleh. Tak email kata. Hok dok bime, hok jadi hok dok rakyat kata ada orang dah tu kinya, duit sejik pun tak nak cukup mana eh. Ya kena we duit mio kepada bapa gak tu 200 300. Betul ada dah dok we dah mengu sekali. Bapak Nang nak main ngajar pula. Kena beri Bapak Nang pula. Duit tak ada, duit sejik learning. Tok Imel kata. Kecek lagu tu isyarat kot tu dah tu. Ada-ada orang ngajar.
Ha, tu Imin kata, apa nang? Ada dah orang ajar. Yo kecek lagu tu isyarat ke apa? Isyarat kata, hok pesing beri menguwe tu ada dah. Ha? Itu kita. Ha? Lepas tu kita kata, kita tanya, lepas tu malah-lah lagi tu Imin? Bila-bila tunggu isya lah. Malah-lah lagi? Tak ada. Eh, kita je apa? Bila-bila muzakarah belum pada nak sapa isya. Lepas tu buku minyak tu tak kena dah lah. Muka kita kampung sini dah. Minyak ke apa lagi? Oh, tak apa kalau itu. Mujur. Ha, selalu dah. Caya ni. Caya. Tujuan kita nak boleh sapa ilmu Allah Ta'ala. Ya, tak itu. Buat lagu tu boleh tak apa? Ha, boleh tak? Ha, lagu tu. Oh. Intang surullah yang surkum. Yakin. Jika menolong oleh kamu akan agama Allah dengan betul-betul ikhlas. Yang surkum nasai menolong ia Allah akan kamu. Muta Nabi Mek buku pertolongan dia. Ha, tu. Yo maris di pertolongan lebih daripada hok dia menuk kosak nun lagi. Ha, hok tu dah. Kalau kita tukar niat imolat, insya-Allah Tuhan buka ilmu dengan cara mudah. Tuhan buka peluang ilmu. Niat betul molat jadi jalan untuk dapat ilmu pun jadi mudah. Khif 'alaihi su'ul khatimah wal iyaza billahi min zalik. Betul niat masing-masing lah dah. Ha, tu. Hengo lagi lah ni, hengo pada yang ketiga. Hok tu anak murid dajar tu. Anak tangi dajar. Hok orang lain yang ketiga musan dia sebut. Hok tu hok Nabi bimbing tu. Nabi kata aku lebih bimbing daripada dajar lagi. Hok mana? Ulama usu. Hok aku takut, Nabi kata. Depan lagi. Ana min ghairi darjan akhwafu 'alaikum min ad-dajjal. Nabi kata aku tak nak bimbing buku dajar. Bimbing juga tapi waso bimbing ada lagi hok aku lebih bimbing daripada dajar. Siapa ya Rasulullah? Ulama yang jahat. Nabi kata. Ulama usu. Depan tu itu rajulun yang ketiga. Wa baqiya amruhu fi khatarul masyiati atap kepada khifalah atap pada khifa. Wa baqiya amruhu patu orang lagu ni ni lagu mana kalau dia pergi mati belum pada dia dapat taubat daripada dosa tu apa nak kata? Bimbing-bimbing takut mati jahat. So wabakiya amruhu dan tinggallah amruhu kelakuannya jadi pekerjaannya pekerjaan bagi ar-rajuli tadi tinggallah pekerjaan dia jadi kelakuan dia bakiya amruhu yang itu tulis itu ai bakiya haluhu fil akhirah dan tinggallah oleh kelakuannya pada akhirat nanti. Kalau dia mati belum dapat taubat daripada dosa tu, musannad kata tinggallah kelakuan dia. Tinggal fi khataril masyiati, takluk pada tinggal. Tinggallah kelakuan dia tu di dalam bahaya kehendak Allah. Fi khatari bahaya al-masyiah ay masyiatillah. Di dalam bahaya kehendak Allah. Tu. Apa makna kehendak bahaya kehendak Allah tulis pada khataril masyiah? Yakni katakan ai in ghafarahu in ghafarahu
najahu wa illa azabahu. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ زَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ. وَمَنْ يَمُتْ, barang siapa mati ia, وَلَمْ يَتُبْ, walhan belum taubat ia, مِنْ زَنْبِهِ, daripada dosanya, mati belum taubat, فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ, maka pekerjaan dia di akhirat diserahkan dia kepada Allah. Tuhai, kalau Tuhai kena, wa in ghafarahu najahu, jika ampun ia Allah, hu akan dia akan ar-rajul tu, kalau Tuhai ampun najahu, melepas ia Allah, hu akan dia, kalau Tuhai ampun, Tuhai melepaskan dia daripada azab. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yaghfirhu, jika tidak mengampun ia Allah akan lelaki itu, azabahu, mengazab ia Allahu akan dia akan ar-rajul. Tuhai azab. Kalau Tuhai ampun, Tuhai menajah. Kalau Tuhai tak ampun, Tuhai mengazab. Duk gantung di atas, atas tali itu, tali masyiah, orang panggil. Duk gantung di atas tali kehendak Allah, duk gitu. Bahaya orang panggil. Tak tahu nak sengit lek mana. Orang kecek mudah-mudah duk atas teng, duk atas pagar, duk atas tengah pagar tu. Nak kata jatuh lek no pun dah jadi benda. Jadi bahaya juga. Duk tengah pagar ni bahaya juga. Tapi akhirnya mana-mana so tak sepa Mu'tazilah. Mu'tazilah ni duk tengah tak ada dah. Ha ni kalau puak bersini ni, turut Mu'tazilah, tak syurga tak dengar kau. Tak syurga tak dengan aku Mu'tazilah. Paduk mana surah pada Tuhan, Tuhan nak tak mana kok ya, tapi tak syurga tak dengan aku. Haa, jadi kot tu Mu'tazilah. Kita ni dua jalan tu ya, orang Islam ni tak syurga tak dengan aku, ahli sunnah wan jamaah kita ni. Maka duk diampun ya Tuhan. Maka nak kata orang ni kalau dia mati belum pada taubat, maka tinggallah pekerjaan kelakuan dia di akhirat sana di dalam bahaya kanda Allah. Bahaya tak? Duk gantung lagu tu rasa bahaya tak? Dia tu hai kanda, dia tu hai ampung, dia boleh lepas. Dia tu hai tak ampung, tu hai mengazab. Bahaya tak duk tarah tu? Bahaya lagi tu. Orang panggil bukit atas yang selamat lagi tu. Tu pada bahaya kanda Allah, pada bahaya kanda masyiatillah. Kalau kita kecek tulis, kalau kita hurai wiyah di bahagian, kena kata ina tulis itu pada fil khatir, yakni pekerjaannya di akhirat tergantung pada kehanda Allah. Maka kelakuan ini adalah kelakuan yang bahaya, adalah kelakuan yang bahaya. Bahaya juga lagu tu. Okey, panggil tu mati dalam keadaan fasik tu bahaya, bahaya. Duk kera deh, kau taubat. Awak kerja jahat lu, kau taubat semula. Pagi mati dulu, belum pada taubat, Allah, Allah. Tu kalau yang mati dalam Islam, gantung atas masyia tu kalau mati dalam Islam. Pasal ni kalau takdir tu cabut nyawa tu, cabut iman tu kau tu, tak nak kata apa dah. Tak nak duk gantung ke apa dah. Pakai nak ngakau tu. Ha tu wa baqiya amru fi qatril masyiati, habis dekat tu.
wa in wuffiqa litaubati. Sekat tu dulu dah. Dan kalau Allah Taala taufik ke dia boleh taubat belum pada habis ajar. Ya dah klik wa amma semula, betul niat semula wa amma dengan ilmu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu seolah wajib mengaji kita ni. Wajib mengaji. Sebab kalau kita tak mengaji, kita tak tahu kata kita duduk di kelakuan mana. Wajib kena-kena tahik. Tu tahik burung, tu tahik ni, kena tahik, kena na. Sebab kalau tak kena, kita tahu kata duduk gomong dengan tahik tu. Duduk mai tu tak sedar kata itu sebenarnya tahik najis. Kena-kena benda tu. Wajib kena belajar. Bidayatul hidah. Hidayah. Serta niat untuk beraman bersama dalam keadaan itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ayuhan walad tu pesanan kepada orang mengaji ya. Pesannya kepada orang mengaji dalam masa mengaji nak hidup. Tapi hingga dah tu. Biar hidayah ni pesannya kepada orang-orang mengaji dan orang nak hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Belum pada mati. Jadi kesimpulan di sini dah. Ngaji hak ni seolah ngaji ringkas bagi Ihya Ulumuddin. Ngaji ringkas bagi Ihya lah. Sikap tu dulu. Wa in wuffiqa litaubati qabla hululil ajan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Walhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana نهضى بكل السول والحمد لله رَبَّنَا فَعَلِمْنَا عَلَّمْتَنَا رَبِّ عَلِمْنَا الَّذِي يَرْفَعُنَا رَبِّ فَقِّنَا وَفَقِّ آبَانَا وَضَرَّ لَنَا فِي دِينِنَا واقضي عنا ربنا كل الديون Allah